Nampaknya itu kan siswa tidak bisa, siswa belajar mengajar. Setelah itu alat tulis ini mana? Alat, ya itu terendam semua, Pak. Jadi tidak bisa lah jadinya proses belajar mengajar. Entah. Udah mana yang bisa ditinggikan atau yang diselamatkan, ya sudah diselamatkan. Air naiknya itu sekitar jam 8. Air pasang laut naik. Kedalaman air ya, yang terkena itu ada rumah penduduk, ada bangunan pemerintah. Ini menurut cerita dari penduduk, ini telah sekali 15 tahun yang seperti ini.